Assalamualaikum, selamat datang di All Things Hair Indonesia. Nama aku Intan Tria. Di video kali ini aku mau nunjukin 2 tutorial gaya hijab menggunakan satu hijab segi 4. Nah, supaya rambut tetap segar seharian masih tertutup hijab, aku biasanya keramas menggunakan Sunsilk Hijab Recharge Refresh and Anti Dandruff Shampoo. Penting nih agar rambut tetap harum, bebas efek, dan terlindung dari ketombe. Nah, sekarang kita lihat caranya yuk. Pertama, lipat hijab secara diagonal menjadi segitiga. Lalu letakkan di atas kepala dan kemudian disatukan di bawah dagu. Selipkan bagian kiri ke dalam hijab, lalu putar ke belakang. Setelah bagian kiri selesai, lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kanan. Amankan kedua sisi hijab menggunakan jarum pentul. Setelah hijab pertama selesai deh. Untuk ganti style tanpa perlu ganti hijab, kamu bisa lakukan cara ini. Lepaskan semua jarum pentul yang ada pada hijab. Tata ulang hijab dengan membawa bagian kanan ke bagian dalam sebelah kiri. Tahan di bagian telinga, lalu amankan dengan jarum pentul. Bawa hijab bagian kiri ke bagian kanan, lalu amankan dengan jarum pentul. Style kedua selesai deh. Gaya hijab ini bisa dicoba kalau kalian punya 2 acara dalam 1 hari dan nggak sempat ganti hijab. Selamat mencoba!